Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata pengeluaran bekalan telur ayam dalam negara dijangka kembali pulih menjelang hujung tahun ini. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata sedang menyelesaikan masalah penamatan perkhidmatan pekerja asing yang menggunakan pas lawatan kerja sementara bagi gedung tekstil, kedai gunting rambut dan kedai emas. Ia susulan sejak Januari lalu, pertubuhan perniagaan yang terlibat meminta supaya penamatan pekerja asing yang dibekukan dapat dibuka semula. UMNO Perak mengenal pasti lebih 50 ahli yang mensabotaj calon parti dan Barisan Nasional sehingga parti itu kalah teruk pada pilihan raya umum ke-15. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.